jadi gini ya guys, jadi ketika kita menggunakan media botol aqua yang ukuran 1,5 liter, kita potong jadi dua, kita ambil bagian sisi bawah dan sisi bagian atas, berarti kita sisakan sekian, kita buang. Nah ini tempat untuk nutrisi, ini tempat untuk media dari sekam bakar ataupun kokopit. Nanti kita menggunakan kain flanel sebagai untuk penyerapan. Kita masukkan ke sini dan nutrisi di bagian bawah, dan dia akan menyerap menggunakan kain flanel menuju ke atas. Yang akhirnya kita nggak perlu nyiram selama air ini masih ada. Oke? Jadi ini adalah konsep yang sangat simpel tapi efektif untuk kegiatan bercocok tanam, khususnya bagi kalian semua yang sibuk untuk nggak bisa tiap hari nyiram, sangat cocok menggunakan konsep seperti ini. Oke kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.